Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita ada di ruang gedung olahraga Tanter UGS Malijuana. Dalam hal ini kita melaksanakan pelaksanaan donor darah. Jadi pasca pandemi ini, masa pandemi ini baru pertama kali kita laksanakan. Jadi tujuan utama kita adalah bagaimana kita sesama umat manusia ini bisa saling menyelamatkan. Artinya setetes darah yang kita donorkan ini bisa menyelamatkan sekian jiwa manusia. Mudah-mudahan ke depan kita akan tingkatkan lagi, jadi tidak hanya setahun sekali, mungkin bisa kita laksanakan 2 kali setahun untuk pelaksanaan ini.